Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Okay, my student I hope all of you are fine today And we would like to continue our material about biography At the last meeting we have study about An analytical exposition text And we would like to continue about this material To knowing how we, knowing somebody else about the information of himself or herself okay are you ready okay let's pray before we go to the material pray begin thank you okay well let's we go to the material about biography okay my students In our daily life and our daily uh, activity, we know about the biography. Biasanya kalian tahu biografi itu tentang kehidupan seseorang. Nah di sini, kita akan mempelajari apa itu biografi bersama-sama. Oke, okay. biografi itu terdiri dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan grafia yang artinya tulisan. So, biography tag is a detailed description or account of a person's life and written by someone else it is non fiction text jadi teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain jadi bukan uh, ditulis oleh diri sendiri tapi orang lain sudah paham oke okay, mana kita lanjutkan materi berikutnya The functions of biography is, jadi fungsi dari biografi adalah to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments to this person may be known for. Jadi, untuk mengetahui kisah seseorang tentang hidupannya di luar percampaian apapun orang ini mungkin dikenal. Number two, to give much information easily and educate the readers. Nomor dua, untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Itu adalah fungsi dari biografi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang characteristic of biography. The characteristic of biography. Number one is, biography is not written by subjects and always written in the third person. Jadi, teks biografi tidak dibuat oleh seorang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Number 2, Number 2, based on research, teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup sesuatu tokoh atau seseorang, berisi mengenai kisah atau cerita tokoh atau seseorang dalam memengaruhi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain Sehingga patut menjadi tauladan Number three, karakteristiknya adalah Describe the person's surroundings Where, when, and how the persons lived Jadi, menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan yang meliputi WH questions Ada what where, when, why, and how. <coughs> Number four, use vivid language to narrate events. Penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi. Dengan maksud menghindari kesalahan dan informasi yang disajikan, biar tidak bias atau ambigu. Itu adalah karakteristik dari biografi. Selanjutnya. Anana kita akan mempelajari tentang generic structure, structure text biography. Number one, it consists of orientations or introductions. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the persons. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Itu di introduction atau orientation biasanya ada di paragraf pertama. Number 2, events. Events ini events should be in chronological order. Biasanya itu ada beberapa tahapan uh, ini ya, kejadian-kejadian yang mendukung dari cerita atau tokoh yang diceritakan, tetapi ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Oke, bagian ketiga, number three is reorientations or closing. It consists of conclusions or command or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Pada penutup ini, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan, jadi pandangannya. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diciptakan adalah bukan perkara yang penting jadi bagian dari struktur teks biografi itu ada tiga orientation or introduction events number two uh, number three is reorientation or closing oke okay. ada tiga ingat-ingat ya ada tiga bagian dari struktur teks biografi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe-tipe biografi. The type of biography. Number one is short biography. It focuses only on highlight of person's life. Jadi biografi pendek itu fokus hanya pada bagian-bagian penting dari kehidupan seseorang. Itu adalah biografi pendek. Biasanya ditulis di buku-buku ada kalau di kelas Dua, itu biasanya ada tokoh BCHPB, Jutnyadin, dan sebagainya. And long biography is about life and time of someone in a lot more detail. Jadi kalau biografi yang panjang itu tentang kehidupan dan waktu seseorang yang diceritakan lebih banyak secara detail. Jadi biasanya disajikan dalam bentuk buku, bukan hanya teks seperti itu aja. Oke, sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. The grammar and language features. Jadi tata bahasa yang muncul adalah yang pertama, the first is simple past tense. Jadi menggunakan simple past tense. Di mana ini adalah menu utama dalam membuat teks biografi karena bentuknya itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi lampau bentuk lampau sebuah bentuk sederhana kejadian yang terjadi di masa lampau menggunakan bentuk kata kerja kedua atau verb two. number two is temporal sequence and temporal conjunction jadi nomor dua adalah itu adalah runtutan waktu menggunakan pola runtutan waktu dan juga kata penghubung waktu nah di sini sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain yang lain dalam urutan waktu jadi menggunakan urutan waktu ada once upon a time dan sebagainya seperti itu next and then kemudian after that so seperti itu kemudian atau at the end itu adalah uh, temporal sequence kalau untuk yang conjunctions, conjunctions temporalnya bisa menjadi and or seperti itu. Itu adalah bentuk temporal sequence and temporal conjunctions. Number three yang ketiga adalah use of action verb. Jadi menggunakan kata kerja bentuk aksi atau di sini mengindikasikan bentuk kerja menjelaskan sesuatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokoh dengan menggunakan beberapa kata kerja dalam bentuk verb to. Atau past form. Jadi kata kerja kedua. Jadi bentuk lampu. Kata kerja bentuk lampu. Contohnya. Misalkan. Uh, go jadi when. Sing jadi sang. Seperti itu. Sudah paham? Jadi bentuk kedua. Oke anak-anak. Itu tadi. Uh, sedikit materi. Yang kita bahas untuk hari ini. Sebagai... la Pertemuan pertama di mana kita telah membahas tentang biografi. Silakan kalian catat materi tersebut di dalam buku catatan kalian masing-masing. Oke? Okay? Please write it in on your uh, notebook actually. Uh, then please you should knowing your English teacher. Kalian harus tahu juga guru bahasa Inggris untuk kelas 11 1 sampai 5 with Mr. Aziz Mustofa and then 116 sampai 1110 with Mr. Mrs. Rani Fatmawati and then 1111 sampai 1114 dengan Mrs. Ruhmiyati and the last for the grade 11 uh, 15 1115 dengan Bapak Sawana Okay, I think this is all. Thank you for your attention. attention. please uh, using the uh how to protocol actually the at the uh, at the COVID uh moment, like we have uh maybe at your surrounding at your environment at your uh school they were using a profit protocol so please pay attention about it always study. Pray to God and helping your friends. Thank you for your attention. See you later. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.